Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ya. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah kolom komentar ya. Pera Bramasta dan Natasha Wilona sudah putus kurang lebih 2 tahun. Namun para fans Wilona dan Perel tak pernah putus berharap dengan mendoakan agar idolanya bisa bersatu kembali. Fans Wilona dan Perel selalu ada dan kompak mendukung idolanya. Terlihat saat Perel Bramasta ulang tahun, fans Wilper pun memberikan kado. Atau saat sinetron Perel dan Wilona tayang, tak segan-segan, fans Wilper sangat kompak memberikan karangan bunga untuk idolanya. Banyak kenangan manis antara Perel Bramasta dan Natasha Wilona, hingga para fans mereka susah move on dari pasangan ini. Para penggemar pun dibuat heboh saat teman Perel Bramasta datang ke rumah Perel. Adisky menemukan sebuah foto di meja kamar Perel Bramasta. Terlihat saat Perel Bramasta melihat foto yang ditunjukkan oleh Adi, Perel mendadak kaget dan mengatakan kalau dia lupa. Adi pun melontarkan pertanyaan, "Der, ini foto siapa, Der?" Ternyata Perel masih menyimpan foto. "Cuy, lu gila ya, belum move on." Namun, kata-kata tersebut terpotong. Sontak netizen pun menduga itu adalah foto sang mantan kekasih Natasha Wilona. Perel Bramasta terlihat salah tingkah dan grogi sampai tidak berani memperlihatkan siapakah dibalik sosok perempuan tersebut. Perel malah langsung menyimpan foto tersebut. Kalian bisa tebak sendiri, siapakah mantan kekasih Perel yang paling membekas di hati Perel? Siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona? Seperti diketahui, saat beberapa waktu lalu Perel di YouTube channel Kui Entertainment diberikan challenge memperlihatkan 5 top pencarian di Instagramnya. Ternyata, salah satunya yang sering Perel Bramasta kepoin adalah Natasha Wilona. Perel Bramasta pun kepergok like postingan terbaru Natasha Wilona. Lantas, para penggemar pun memberikan isyarat bahwa Perel Bramasta belum sepenuhnya bisa move on dari Natasha Wilona. Kita berdoa saja jika memang jodohnya, semoga Natasha Wilona dan Perel Bramasta bisa bersatu. Jika memang bukan jodohnya, semoga Natasha Wilona dan Perel Bramasta bisa bahagia dengan pasangan terbaiknya kelak.